Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangatnya sangat luar biasa sekali ya. Oh kurang. Oh tadi di sini cowok paling gede sih dalam suaranya. Oke. Sebelah sini kencang kan. Semangat ya. Buka puasa ya. Benar nih. Ya, oke, sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gue mau tausiah dulu. Enggak, gue bercanda aja. Buat ahlinya. Oke, selamat datang untuk para teman-teman yang sabar bisa sini. Mana tepuk tangannya dong yang semuanya di sini. Iya, kira-kira gimana nih? Udah ada yang bocor belum puasanya? Biasanya kalau cowok udah 6 bulan ya? Hah? Bocor sih? Oh, batal. Maksudnya batal. Ada yang diem makan gak tadi? Diem-diem makan ada gak? Bener, ada? Siapa yang puasanya masih setengah hari? Ada yang setengah hari puasanya? Mana? Mana setengah hari? Yang puasa setengah hari mau dikasih hadiah katanya. Ya, kita di sini mau coba menghibur ya, menghibur beberapa lagu yang mungkin nanti yang hafal bisa nyanyi bareng. Bukan begitu, Kang Satria? Betul sekali. Iya. Jadi lagu-lagunya tuh familiar ya buat teman-teman di sini, buat adik-adik semua yang bisa nyanyi, kita nyanyi bareng. Setuju? Setuju ya? Yang bisa nyanyi, nyanyi bareng ke depan. Depan? Iya, bener ya. Karena saya udah cuma nyanyi. Saya juga. Oke, semoga terhibur ya. Lagu pertama, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum.
Iya, buat tepuk tangan yang paling semangatnya. Woi, gue ikut peringatannya. Apa lagi sekarang lagunya? Lagunya itu pasti tenar juga. Kalau ada yang mau jawab joget aja ya, masih malu ya. Kayak tadi saya. Ini teman-teman semua ada di semua pasti tahu. Lagunya dari Ustadz Opik. Ustadz Opik? Opik. Judulnya Allah Maha Besar. Okay. Yang bisa nyanyi, kita nyanyi sama-sama ya. Ini ya.
Boleh minta tepuk semangatnya. Baik, adik-adik sekalian, kita akan memasuki jam sholat asar kurang lebih beberapa menit lagi. Nanti diperbolehkan untuk sholat asar dibagi dalam dua tahap. Mohon perhatiannya, yang pertama adalah Yayasan Miftahul Khoir, Yayasan Kelurahan Babakan, Rumah Yatim, Sahabat Yatim, Yayasan Musabil, dan Yayasan Baitul Rahmah. Nanti kemudian setelah selesai akan bergantian dengan yayasan berikutnya. Jadi untuk yayasan yang telah saya sebutkan, Yayasan Miftahul Khoir, Kelurahan Babakan, Rumah Yatim, Sahabat Yatim, Yayasan Ibnu Sabil, dan Yayasan Baitul Rahmah, bisa mempersiapkan diri untuk ibadah sholat asar. Lokasinya berada di belakang ruangan ini, nanti dipandu oleh kakak-kakaknya ya. Ya, yang akan menjadi imam adalah Ustaz Ramdoni, dan sekali lagi boleh kita tepuk tangan dong untuk Tang Sididen. Kita lanjut ya. Masih semangat mana suaranya? Hei, bangun Yusuf. Mau dilanjut? Lanjut ya. Semoga terhibur. Thank you.
Yang
Hahaha.